akan menyampaikan update kasus yang kemudian kita catat terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 12 WIB kemarin sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga, ada 153 kasus baru yang kita dapatkan. Sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi. Sehingga total kasus menjadi 1046. Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12 ada 1046 kasus positif akumulatif dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, mari sama-sama kita menjaga jarak, jaga jarak lebih dari 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mudah-mudahan upaya yang keras kita laksanakan secara sinergi bersama-sama pemerintah, Bersama-sama masyarakat, bersama-sama siapapun, bisa menanggulangi permasalahan penyebaran penyakit COVID-19. Kami yakin optimis kita mampu. Terima kasih, selamat sore.